Oke, sahabat channel Pangeran Kubang, setelah lama ya kita nggak mengeksplor keindahan alam. Selamat datang sebelumnya. Kita sedang berada di ranah wisata yang sebenarnya sudah lama, namun viral kembali karena direvitalisasi ya tempatnya sehingga lebih menarik, yaitu panorama baru yang berada di Kota Bukit Tinggi ya. Nah, ini berlatar Gunung Singgalang. Nah, ini salah satu wahana spot berfoto yang baru. Memang sangat indah, dan untuk biaya kesini juga cuma dikenakan 5.000 per orang, dan untuk parkir 2.000 rupiah kalau untuk roda 2 ya. Oke, nah, sangat indah sekali bukan? Jadi bagi kita yang ingin mencari lokasi panorama baru ini tidaklah susah mencarinya, karena persis berada di pusat Kota Bukit Tinggi, yaitu Kabun Pulasan searah dengan SMA M4 Bukit Tinggi. Nah, ini dia pemandangan di panorama baru Kota Bukit Tinggi, dan ini wahana berikutnya rumah pohon ya. Jadi memang sangat indah sekali di sini. Wajib bagi kita yang ingin berkunjung ke Bukit Tinggi mengunjungi salah satunya panorama baru. Masya Allah, indah sekali bukan? Nah, pecinta channel YouTube Pangeran Kubang, demikian vlog pendek kita ya dari Kota Wisata Bukit Tinggi, tepatnya di wisata viral saat ini, panorama baru. Tetap di like, di subscribe channel YouTube Pangeran Kubang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.